Memang suka cari masalah si Anton. Oh ya, jangan sampai lupa. Besok kita kumpul di rumah Anton jam 4 sore. Udah lama kan kita gak ngumpul. Bunyi apaan tuh? Kau lagi ngapain sih? Oke. Tapi aku agak telat ya. Ini lagi potong kuku. Oi, jangan potong kuku malam-malam gini. Sama Ali. Emang kau gak tahu mitosnya? Mitos apaan? Mana aku tahu. Abdul, buka pintunya. Ayah dan ibu pulang. Bentar ya, Jer. Orang tuaku baru pulang. Oke. Kenapa ayah dan ibu udah pulang aja? Bukannya mau nginap di tempat nenek? Iya, tidak jadi. Soalnya ibumu lagi gak enak badan. Ya udah, ayah mau ke kamar dulu. Biar ibumu bisa istirahat. Baiklah ya, muka ibu juga pucat. Abdul, kamu sedang potong kuku. Iya ya. Kenapa potong kuku malam-malam? Itu kan dilarang. Jangan dipotong lagi ya kukunya. Dilanjut besok saja. Kenapa ya? Emang ada yang salah kalau motong kuku di malam hari? Iya, itu bisa memperpendek umurmu. Orang yang melanggarnya akan mati dan melihat hal aneh sebelum kematian. Itu kan cuma mitos. Aku lanjut sajalah potong kukunya. Siapa yang nelpon? Ayah? Kenapa ayah menelpon? Halo ya? Kenapa nelpon? Kan tinggal keluar dari kamar aja. Apa maksudnya? Oh ya, ayah mau bilang kalau ayah dan ibu bakal nginep di rumah nenek semingguan. Soalnya nenek lagi kangen sama ibu. Apa maksud ayah? Ayah kan di kamar. Jangan gila kamu. Ayah kan di kampung. Hah? Terus? Siapa yang ada di rumah? Iya, ketahuan ya. Kenapa kamu teriak? Karena kamu sudah melanggar aturan, maka umurmu akan pendek. Lihatlah di tanganmu sisa hidupmu. Ternyata hidupmu tinggal beberapa detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, 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 ah,